kakak-kakak guru sekolah minggu, kembali lagi di tutorial permainan sekolah minggu. Dan kali ini permainannya berjudul Semuanya Ada. Dan permainan ini diambil dari kisahnya Daniel dan mimpi Raja Nebukadnezar. Kenapa mimpi itu membuat aku takut? Karena Anda, Tuanku Raja. Tuankulah kepala emas itu. Bagi kakak-kakak yang belum like dan subscribe, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya kak YouTube channel ini. Dan sekarang mari kita mulai permainannya. Di permainan kali ini kita membutuhkan peralatan yang cukup banyak nih kak. Yang pertama kakak membutuhkan lembar perintah yang ada di buku modul Superbook. Nah bagi kakak-kakak yang belum punya buku modulnya, bisa lihat linknya yang ada di kolom komentar nih kak. Kemudian kita membutuhkan 3 box sedang seperti ini nih kak. Isinya terdapat 5 buah gelas plastik, 5 lembar kertas AVS, 5 buah kelereng, dan juga 1 lembar handuk. Tujuannya untuk apa sih bahan-bahan ini? Kakak-kakak bisa lihat di buku modul Superbook. Kemudian buat 2 garis panjang dengan jarak antar garis sekitar 2-3 meter kak. Lalu bagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 5 orang anak. Jika dalam kelas memiliki banyak anak, kakak-kakak bisa memainkan permainan ini secara bergiliran atau memperbanyak peralatan permainan. Setiap kelompok akan bermain selama 1 menit secara bersamaan. Tugas mereka adalah menyelesaikan 3 tugas yang ada di lembar perintah secepat mungkin. Anak-anak akan berdiri di garis pertama dan menyelesaikan tugasnya di garis kedua. Kelompok yang paling baik menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang ditentukan adalah pemenangnya. Demikianlah tutorial permainan Semuanya Ada. Nah, dari permainan kali ini, anak-anak diajarkan bahwa sama seperti kakak-kakak yang telah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk permainan ini, demikianlah juga Tuhan telah menyiapkan segala sesuatunya yang kita butuhkan untuk kakak, adik-adik, bahkan kita semua untuk menjalankan rencana Tuhan dalam hidup kita. Jangan lupa untuk follow akun sosial media dari Superbook Indonesia yang lain ya kak. Tuhan Yesus memberkati. Bye.